saya ada mesin lagi nih. Kasusnya adalah dinyalakan enggak? Enggak nyala sama sekali ya. Tapi sama ini juga berat nih. Berat. Nah, cara ngeceknya beratnya itu dari mana? Cabut dulu nih ya nanti. Lupaan pas dibongkar malah kesetrum. Nah, kita geser ininya. Kalau misalnya diputar ini berat, coba geser ke sini. Nah, kalau lunak begini. Tuh. Lunak ya. Tapi kalau ini ke sini, ini enggak mau. Tuh, sampai ditekan-tekan susah ya. Nah, oh, pakai ini pun bisa. Enteng. Nah, berarti ini dari dinamonya. Dinamonya itu ngesut. Nah, ngesut itu bisa makan as, bisa juga makan hati. Ya. Nah, jadi kalau sudah begitu, memang jangan dicarankan sebetulnya. Jangan dipaksa caran. Istirahatkan mesin dulu. Hubungi layanan servis terdekat atau terjauh. Tapi yang jelas jangan dijalankan dengan kondisi keras diputar. Nah, kalau dipaksakan terus, ya akhirnya mati, mati total, semuanya kosong. Gitu. Karena dinamonya sedikit keberatan, terus terbakar, konslet, nah konsletnya itu merembet ke power supply. Mendingnya mesin spare part ya tersedia. Kalau mesin lain sudah, saya banyak menangani MR lain. Wah, sudah. Si bilang ini kotor sekali ya. Yang tadi dibersihkan ya. Nah, mesin dipakai nggak dibersihin, kasihan, kasihan. Ya kotor sekali. Jadi seperti itu, kotor sekali. Ini kotornya, kotornya kotor. Jadi kayak ibarat motor atau mobil itu ya paling 2 bulan sekali dikirim deh buat servis. Jangan nunggu lecet dipakai setiap hari. Baru kena mati mas, mesinnya mati. Mati. Di sana saya cari juga enggak ada. Sono, yang sono. Iya. Kemarin kalau ada udah aku bawa kemarin. Nah, mau cari di sana. Itu buat ngukur ini loh, as dinamonya berapa mili gitu. Dibuka aja ya. Jadi ya kendaraan atau mesin-mesin itu dipakai dibersihkan juga. Ya, memang masih keras ini berarti. Saya belum pernah dibuka. Kok malah bisa begini? Ya harusnya bagian depan saya belakang dengan dulu di sini udah dibuka belum? Masih belum belum pemirsa. Wah, saya trader nih, pantesan aloknya beda macam di konden ini. Oh, manusia. Kotor sekali tuh kotorannya tuh ya. Nah begini, jadi sebenarnya ya saya tidak menyalahkan namanya. Ini mesin kalau misalnya mati total adalah hal yang wajar, karena apa? Dia benar-benar dipakai buat bekerja. Nah, tapi kita ganti power supply, dinamo diganti sudah selesai. Nah, dinamo cukup tuh. Karena memang ya dipakai, jadi lihatlah seperti ini kotor sekali ya. Ini lihat,
numpuknya kotoran begini, jadi mesinnya berat, dipaksa terus. Ini masih mending, ini mesin produksi, biayanya nggak terlalu mahal. Coba kalau misalnya kayak motor, kan set, sehernya, waduh, gara-gara 6 bulan nggak ganti oli, 6 bulan nggak ganti oli turun mesin, kayak bapak ya, jadi ketawa. Saya belikan motor buat bapak. Kalau saya nggak ganti oli, dia nggak ganti oli. 6 bulan apa 7 bulan baru ganti, habis olinya. Itu di bengkel, ketawain bengkel. Rasa baru diganti. Ganti kapan? Sekitar 7-8 bulan lalu malah saya. Oh, orang bengkel. Oh. Oke, ini seperti ini ya. Oke, saya ini lah supaya enggak ada. Ini langsung ini pada saya. Lagi saya bekasnya saya kirim, kalau misalnya enggak terkirim ngomong saja, Mas kok bekasnya enggak ada. Nah, nanti saya kasih bekasnya. Mungkin ketinggalan gitu, terutama kayak kemarin saya mondar-mandir sana sini. Tapi ada kok catatannya, ini bekas punya si A, ini si B yang ketinggalan. Nanti pas servis berikutnya lagi ambrakin aja. Enggak ada, enggak mungkin kan di kotak-kotak. Ya kalau enggak mungkin enggak apa-apa, tapi Napoleon Bonaparte pernah bilang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi kalau kau bilang tidak mungkin, berarti kau tidak percaya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tepat sekali ya, jadi para pemilik mesin ya, nggak apa dipakai kerja wajar kalau ada kerusakan, tapi jaga kebersihan, jaga ketertiban. Setrum saya pernah kosong tangan saya gara-gara begitu. Udah kalau nggak ketemu maka mau cari apa-apa, nggak pernah ketemu, soalnya cari mantan baru. Kalau nggak ada sudah jangan cari, mending pakai maskara kamu, pakai bedak kamu, berangkat. Ya kamu bungkus lah, kamu apa dari tadi sih? Suruhnya nanya gimana sih? Ya kan tadi kalau nggak ketemu berarti nggak usah dicari lagi lah. Nah, begitu kalau ngurusin bini begitu ya, jangan mau kita tuh dikandalin sama bini. Nah. Jangan takut bini ngamuk, itu hal biasa. Namanya model mana sih kok tinggi kuala tapi ya nggak masuk ke drop selatan. Oke, berapa sih kok nggak masuk? Oh ya beda, ini ada yang tinggi ada yang pendek tuh, ini ada yang bukonding tetap sama aja matamu aja. Matamu. Nah ini baru pas masuk. Jadi memang ada yang agak panjang sedikit tuh, selisih mili doang. Tapi nggak apa-apa. Wah, cuma tanya belum disambung sudah dimasukin. Nanti dites agak hidup lagi. Sudah bang. Apanya? Oke,
sebelum ditutup kita ini dulu ya, kita dulu ini juga penting. Tidakmu jangan dicorok, mutar sisa memang malah karena dinamu tidak konsert aja. Emang dinan habis apa dinan? Hah? Putih. Oh, ada. Ah, hidup ya. Saya bersihkan dulu lah. Di luar lah, di sini cukup pangetan. Oke, yang penting sudah ketahuan yaitu ganti power supply sama dinamonya. Saya mau bersihkan dulu di luar. Oke, udah bersih ya. Nah, ini siap di eksekusi. Di eksekusi tinggal tutup, ganti dinamo, tutup dan selesai. That's okay.